Beberapa waktu yang lalu saya ingat, kalau tidak salah 1 tahun yang lalu, saya berkesempatan untuk hadir di IPB, kebetulan menandatangani MOU dengan Bapak Rektor terkait dengan bagaimana peningkatan sektor pertanian di Kabupaten Purbalingga. Alhamdulillah kerjasama itu masih berlangsung sampai dengan saat ini dan tentunya memberikan hasil yang luar biasa bagi para petani-petani yang ada di Kabupaten Purbalingga. Oleh karena itu IPB berkomitmen tinggi akan terus mengawal pembangunan pertanian tidak saja dari sisi tanaman padi, bidang peternakan, bidang pendidikan, dan lain sebagainya. Kita berada pada era industri 4.0, Bapak-bapak, petani. Tidak perlu khawatir, tidak perlu ragu, tidak perlu juga dipandang ini sesuatu yang wah. Sesungguhnya kita, pemerintah daerah ini sudah menunjukkan awal kita akan berhasil menuju ke pertanian modern, yaitu hari ini kita telah membuktikan, kita sudah terlihat di sini instrumen, komponen-komponen pertanian modern sudah ada, yaitu adalah mekanisasi yang hari ini kita kerjakan bersama. Komben sudah cukup banyak, power tracer sudah cukup banyak, apalagi benih, padi, jagung, sayuran dan sebagainya. Siap Bapak Ibu, kita kasih tepuk tangan untuk Bupati lagi.